sering nggak? Itu kasih kemarin kita terakhir saya sendiri ya pernah jadi narasumber di Lombok Utara itu. Terus teman-teman juga kadang sampai sosialisasi ke kecamatan-kecamatan gitu loh. Terkait dengan rokok ilegal. Ini loh bahayanya, apa istilahnya konsumsi rokok ilegal. Ada ini sanksi loh cirinya hukum. Dan lain sebagainya. Iya, gitu kita jelaskan juga. Sebenarnya kalau untuk kenaikan cukai sendiri itu kan juga sebenarnya cukai itu kan untuk membatasi konsumsi, Mbak ya. Betul. Sebenarnya juga berarti kami enggak bisa membeli. Iya, gitu. Tujuan sebenarnya kan ya kita tidak melarang orang merokok, tapi membatasi. Ya salah satu intermenya yang menaikkan cukai itu tadi kan gitu. Ya dari itu alasannya, dari sisi penerimaan negara biar masih ada penerimaan negara dan pembatasan masyarakat itu tetap ada gitu. Baik. Loh, gitu.